Tempatkan mimpi pada tempatnya daripada sudut pandang syarak. Tapi individu yang menceritakan mimpi, adakah wajib anda percaya? Tidak wajib. Tapi anda tak punya hak untuk mendustakan. Oleh sebab itu, tidak mudah seseorang untuk mentakwil mimpi, karena takwil ini ada ilmunya tersendiri. Jadi tak sembarang orang untuk mentakwilkan mimpi tersebut. Di dalam syariat, mimpi ini terbagi kepada tiga. Yang pertama, mimpi yang baik. Itu daripada Allah. Baginda bersabda, setelah terputus kenabian, wahyu, yang ada itu al-mubasyirat. Apa itu al-mubasyirat? Mimpi yang baik. Nabi bersabda, mimpi ini bahagian daripada cabang-cabang wahyu. Wahyu terputus dengan ketiadaan Nabi. Tapi yang ada adalah mimpi yang baik yang merupakan cabang kepada wahyu. Ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada sesiapa yang dikehendaki. Di dalam yang kedua, mimpi daripada syaitan, mimpi tahzin. Tahzin, mimpi daripada syaitan, mimpi yang menakutkan, mimpi yang menyusahkan, mimpi yang menyedihkan. Ada seorang datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya semalam bermimpi. Kepala saya macam kena penggal. Lepas itu kepala saya jatuh dan berguling. Saya kejar kepala saya. Dan saya ambil, saya letakkan balik. Kata Nabi, kalau kamu mimpi seperti itu, mimpi daripada syaitan, kamu jangan cerita kepada orang. Mimpi-mimpi yang tidak baik orang, mimpi eksiden ke, mimpi apa ke, jangan diceritakan kepada orang lain. Yang ketiga adalah mimpi yang bermain dalam hati seseorang. Seperti seorang sebelum tidur, dia memikirkan sesuatu. Kalau dia sedang pikir esok itu akan interview, dia mimpi interview malam itu. Ada orang istri, dia takut suaminya kawin lagi, dia mimpi suaminya kawin lagi. Dekat sini tak ada lah, sini tak ada. Tapi risaunya seseorang itu ke atas apa yang bermain dalam benak pikirannya, boleh jadi dibawa dalam mimpi. Dan apa yang berlaku dalam mimpi, itu ada kesannya kepada orang yang mimpi tadi, imma dengan, kita kan kadang-kadang ada orang tidur, kemudian diketawa. Karena mimpinya seronok. Ada orang tidur, dia mungkin kejang-kejang, marah-marah, dipukul-pukul. Mimpinya mimpi tak elok. Kadang-kadang menangis dengan suara-suara menangis, karena mimpinya mungkin menangis dalam mimpinya itu. Abdullah bin Salam ketika mimpi, dia menggenggam sesuatu di puncak yang tinggi. Masa dia bangun dari tidurnya, tangan itu masih menggenggam begini. Kesan daripada apa yang dia lihat di dalam mimpinya. Kan dia kata naik ke atas, dan sampai ke atas macam ada halaqah. Halaqah itu kalau dulu pintu orang nak ketuk pintu ada yang bulat besi itu untuk ketuk macam itu. Halak itu hilang. Itu yang dipegang oleh Abdullah bin Salam dalam mimpinya. Ketika bangun daripada mimpinya itu, dari tidurnya, tangannya itu seakan-akan masih menggenggam sesuatu. Karena terbawa dalam alam mimpi yang dilihatnya. Falhasil kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mimpi itu ada tiga. Mimpi yang baik yang merupakan cabang wahyu. Mimpi buruk yang itu perbuatan syaitan atau mimpi yang menyedihkan dan menakutkan. Yang ketiga adalah mimpi yang menjadi mainan kepada perasaan kita sendiri. Daripada ketiga-tiga macam mimpi, yang diambil perhatian adalah mimpi yang pertama, yaitu mimpi yang baik, karena tidak ada campur tangan selain daripada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada dia. Allah yang bagi kepada dia untuk melihat. Karena orang bermimpi tak boleh untuk dimain-mainkan oleh diri sendiri, kecuali
sebagaimana saya kata tadi, kalau dia tidur itu dalam keadaan sedih atau sesuatu, akan dibawa kesedihan itu dalam mimpinya, karena pengaruh daripada perbuatannya. Mimpi yang baik, rahmat dari Allah dan kebaikan akan diberi. Mimpi yang baik perlu untuk diceritakan dengan syarat tidak riya ketika menceritakan. Mimpi yang baik hendaklah diceritakan oleh orang yang amanah untuk mendengar cerita mimpi. Mimpi yang baik bukan didedahkan dekat Facebook atau publik untuk cerita tentang mimpinya, karena itu akan mengundang reaksi bukan positif, mungkin negatif daripada orang. Oleh sebab itu, menceritakan mimpi kepada orang yang mu'taman, orang yang dipercaya, orang yang thiqah, dan bukan kepada sembarang orang. Apa tujuannya menceritakan mimpi? Untuk mendapatkan takwil, untuk mendapatkan doa. Sepertimana kita diajarkan, kalau orang bercerita mimpi yang baik, kita doakan kepada dia, khairan tara khairan yakun. Mimpi baik kamu nampak, perkara baik akan kamu dapat. Dengan catatan, tidak riya ketika menceritakan tentang mimpi tersebut. Mengenai pentingnya mimpi ini menjadi satu anjuran di dalam syariat, dalam adab dan akhlak Nabi SAW untuk mendengar mimpi daripada orang. Kadang-kadang baginda Rasulullah selesai salat subuh menoleh ke belakang, ada tidak di antara kamu yang bermimpi semalam untuk didengar mimpinya? Kalau ada orang yang menceritakan tentang mimpi, orang-orang yang tahu tentang takwil mimpi meminta izin kepada Rasulullah, ya Rasulullah, boleh saya takwilkan mimpi itu? Seperti ada seorang datang menceritakan mimpinya, kata Sayyidina Abu Bakar, ya Rasulullah, boleh saya takwilkan mimpi itu? Di sini ingin berkongsi ilmu melalui takwil mimpi. Takwil mimpi ini ilmu. Dan bukan sembarang ilmu, dia ada sedikit bercampur dengan hal-hal yang gaib. Karena menceritakan sesuatu bersifat isyarat daripada kejadian yang dilihat dalam mimpi. Macam ada orang datang kepada Ibnu Sirin, katanya saya bermimpi. Mimpi apa? Mimpi azan. Kamu akan pergi ke haji. Orang lain bermimpi. Mimpi apa? Mimpi azan. Kamu akan jadi pencuri. Jadi ada kalanya mimpi itu sama, tapi takwilnya beza. Oleh sebab itu, tidak mudah seseorang untuk mentakwil mimpi, karena takwil ini ada ilmunya tersendiri. Jadi tak sembarang orang untuk mentakwilkan mimpi tersebut. Kita dalam Al-Quran ada banyak mimpi yang ditakwilkan kan. Mimpinya Nabi Yusuf, mimpinya Raja di zaman Nabi Yusuf, mimpinya Nabi Ibrahim dengan takwilnya. Kalau mimpi tak ada makna, maka tidaklah ada perlunya Al-Quran bercerita tentang mimpi dan takwil mimpi. Jadi kita sebagai Muslim dan mukmin menyikapi kepada mimpi, itu tidak lihat kepada siapa yang bermimpi. Tetapi kita menilai mimpi daripada sudut pandang syarak dulu. Mungkin orang akan melihat orang yang menjual, atau orang yang ingin tipu orang dengan mimpi, mungkin ada. Atau orang yang sikit-sikit akan menceritakan mimpi, yang ini boleh menimbulkan kadang-kadang reaksi yang negatif daripada orang lain. Mungkin ada orang gunakan mimpinya untuk dusta. Mungkin ada orang guna mimpinya untuk menyelamatkan daripada masalah. Mungkin ada orang guna mimpi untuk tipu kepada orang lain. Hal ini mungkin saja berlaku, tapi bukanlah hak kita untuk kita mempersoal dan juga memperlekehkan atau menganggap hina pada mimpi karena perbuatan orang-orang yang tipu menggunakan mimpi. Kita tidak mungkin, kalau pepatah Melayu apa kata, jangan karena nyamuk kita bakar kelambu. Bila ada, kita dalam ilmu hadis itu ada pendusta-pendusta
dalam hadis. Takkanlah satu dua orang berdusta, kita buang itu hadis. Kita di dalam ilmu tafsir ada orang-orang yang dia mengikut hawa nafsu atau tergelincir dalam menafsirkan dengan tafsiran yang salah. Tak boleh kita tolak itu mutafsir karena sebagian orang itu salah dalam menafsirkan. Kita tak boleh untuk mengukur satu dua dokter gagal dalam operation. Kita hentam kromo habis, dokter tak boleh pakai semua. Tak mungkin itu pun akan berlaku juga. Sama juga. Bila berlaku seseorang itu tipu dusta menggunakan mimpi, maka jangan sekali-kali memperlekehkan mimpi. Anda tidak dituntut wajib percaya mimpi orang, tapi Anda tak punya hak mendustakan mimpi orang. Tempatkan mimpi pada tempatnya daripada sudut pandang syarak, tapi individu yang menceritakan mimpi, adakah wajib Anda percaya? Tidak wajib. Tapi Anda tak punya hak untuk mendustakan. Faham, Tom? Kalau kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling benar pada mimpinya adalah orang yang paling jujur dalam perkataannya. Orang yang paling benar pada mimpinya, orang yang paling jujur pada perkataannya. Orang kalau hidupnya istiqamah, jujur, akhlaknya baik, mimpinya pasti baik. Dan kalau dia bercerita tentang mimpi, adalah mimpinya itu betul. Kalau dia jujur, takkan dia akan berdusta dengan mimpi. Tapi tetap juga, adakah kita wajib percaya? Tidak. Pada masa yang sama, kita tak punya hak untuk mendustakan. Paham, Tom?